Jadi aku ketemu Sheila waktu itu pertama kali di tempat CG, di gereja. Dan waktu itu memang pertama kali lihat ada sesuatu sih memang yang aku rasain kayak gitu. Dan seiring berjalannya waktu, memang perjalanan aku dan Sheila ini bukan hal yang mudah. Banyak rintangan, banyak masalah. Tapi aku tetap punya komitmen buat dia, dan aku juga tetap mau sabar karena aku percaya semuanya itu bisa kita lewati bersama. Akhirnya Tuhan juga menunjukkan jalan, memberikan kita kemudahan-kemudahan, dan memang di situ aku jadi merasa lebih yakin lagi bahwa memang Sheila adalah orang yang tepat. Akhirnya tahun ini aku juga memberanikan diri, aku juga sudah berpikir panjang untuk melamar Sheila, dan hari ini adalah waktunya.